flip Malaysia. Motor nombor flip Malaysia. Tak boleh stay dekat Singapura lebih daripada 18 jam. Okey. Assalamualaikum and hi guys. Yeah. So hari ni aku nak buat video basuh motor. Nampak ni motor apa ni? Aku baru angkat motor ni, motor Y16ZR. Kan? Biasalah buat video, biasalah tu. Yang tertampal tu buat video kan? Mestilah kena tampal. So hari ni aku nak basuh motor ni selepas berapa minggu aku pakai. So sebenarnya aku nak cerita sikit, motor ni aku buat ulang alik je. Motor lama aku dah jual. Aku angkat motor ni. Buat rasa-rasa. Baik. So dalam kamera aku nampak macam cantik pula. Tapi bila aku tengok depan-depan ni, aku main capuk lagi. Okay, tak apa. Kalau kita zoom dekat-dekat ni, ha, nampak. Tu dia. Tu dia bang. Kemain lagi. Sebenarnya ni sekarang aku tengah risau dengan motor ni. Aku tengok dekat grup Facebook kan, diorang cakap motor ni masuk gear susah. Gear 3 nak masuk gear 4, dia macam ada masalah sikit kan. Tapi setakat ni motor aku okey lagi. Itulah, risau juga ni. Tapi pun tak tahu je. So jom aku nak basuh motor. Okay guys, sambil-sambil aku basuh motor ni, aku nak cerita sikit lah pasal kerja-kerja Singapura ni kan. Mula dulu ni. Kita dah basuh, kita dah basahkan. Motor ni berkilat lagi. Jadinya aku, sebenarnya aku saja-saja je nak rakam video kan, nak share kat korang sikit. Sebenarnya ada benda penting ni aku nak share yang aku cakap tadi. Motor Malaysia kan dah tak boleh stay dekat Singapura lebih daripada 18 jam. Kan? Korang mesti pelik. Apa sel ni? Macam mana ni? 18 jam apa tu? Apa tu kan? Maksudnya sekarang ni dia bagi tahu motor yang didaftarkan di Malaysia, maksudnya motor nombor plate Malaysia lah, macam motor aku ni, tak boleh duduk dekat dalam Singapura tu lebih daripada 18 jam. Kalau lebih daripada 18 jam tu, adalah dia punya denda-denda dia. Korang boleh check dekat website dia. Website dia apa benda kan. Jadi ni sekarang ni, macam aku kan, aku kerja tak lebih daripada 12 jam. Tak lebih daripada 18 jam. Jadinya tak ada masalah. Yang jadi masalah ni sekarang aku nak cerita. Aku nak cerita kat sini, kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku yang menyewa dekat Singapura tu. Dia menyewa rumah sewa, bilik sewa kan. Tapi dia bawa motor. Sekarang ni, motor dia orang tu, dia orang kena bawa balik. Sebab macam aku cakap, tak boleh lebih daripada 18 jam. Kalau lebih daripada 18 jam, kau kena saman. Berapa kena saman tu? Kau cek sendiri. Kau cek sendiri kat sana. Nanti aku tengok lah, kalau aku rajin, aku letak link kat bawah video ni. Tapi kalau untuk orang yang bekerja macam apa lah, macam 12 jam kerja kilang kan, kerja kilang 12 jam tu pukul 8 pagi 8 malam 12 jam, tak ada masalah. Habis kerja kau bawa motor kau keluar. Maksud keluar ni lah, keluar Singapura lah kan, tak ada masalah. Dengan syarat dia, kau jangan lebih daripada 18 jam. Jadinya 18 jam balance 6 jam tu, nak cukupkan 24 jam, lagi 6 jam tu kau kena keluar. Kau kena keluar daripada Singapura. Lagi 6 jam tu kau kena stay dekat Malaysia lah, kat JB. Kau balik rumah family kau kat JB ke, kau kena sewa rumah baru ke kat JB kan. Yang jadi hal sekarang, kawan aku sewa bilik dekat Singapura, bawa motor Malaysia. Tu masalah dia.
dia sewa dekat Singapura, bawa motor Malaysia. Sekarang ni motor Malaysia tak boleh stay 18 jam. Dah kena menyewa dekat JB. Apa yang terjadi dekat bilik sewa, rumah sewa yang dekat apa, yang dekat Singapura tu, kena pulang balik dik oi. Kena pulang balik. Macam mana nak pulang balik? Pulang balik deposit burn woi. Ada kontrak. Aiyoh, pisang mat. Alah, kesian budak-budak ni. Aku tak boleh tolong. Sebab aku dah keluar daripada Singapura dulu. Baru rule ni keluar. Aku keluar motor baru, dia pun keluar rule baru. Bagus, bagus. Alamak, sembang punya sembang belakang dah siap dia, oi. Penat-penat. Aku baru cakap berapa minit ni, dah macam mengah. Tak apalah. Lagi apa aku nak cerita tadi? Motor Malaysia. Okay. Itulah yang aku nak ceritakan. Motor Malaysia. Itulah yang aku nak ceritakan. Motor Malaysia tak boleh stay dekat Singapura lebih daripada 18 jam. Kalau lebih, kena saman. Berapa kena saman? Check dalam website. Mungkin masa kau nak keluar, kalau contohlah, ini aku tak tahu lah betul ke tak eh. Tapi yang aku rasa lah, kalau contoh kau langgar je rule tu kan, kau masuk je Singapura, lepas tu kau duduk sana 24 jam lebih daripada 18 jam, lepas tu aku rasa masa kau nak keluar tu nanti, masa kau cocok autopass tu, memang sangkut. Aku rasa lah, sebab lebih daripada 18 jam. Bila dah tersangkut, dia bawa engkau masuk ofis. Bila dia bawa engkau masuk ofis, kau sembanglah cerita sedih kau. Yang kau kerja penat ke apa ke, ha. Tak tahulah apa dia buat kat engkau nanti. Aku bagi tahu je. Ni aku bagi tahu je eh. Sebab aku lama tak buat video ni. Aku buat video pun sebab motor baru ni. Aduh ya, tak ada gurau je, gurau. Motor lama dah jual. Ada orang nak. Jadi aku beli motor baru untuk jalan untuk pergi kerja. Ni motor pergi kerja eh, bukan malam minggu. Motor kerja standard. Tak ada buat apa-apa pun. Kalau aku buat pun nanti aku buat video. Yang penting like, comment, share. Subscribe. Tak subscribe pun tak apa. Tapi kalau kau subscribe tu, so pahala kau. Bisa. Abah basuh motor. Comotnya. Kenapa comot sangat ni? Jumpa hai abah boleh? Basuh motor boleh? Jom. Lepas pegang ni. Cepat. Ni ambil. Ni pegang ni. Lepas pegang ni. Nah. Abah buka eh. Abah buka tau. Anak aku datang nak tolong. Tapi dia tembak aku ni. Okey. Lupa abang nak basuh tangan. Abang nak basuh tangan. Abang nak basuh tangan. Okey, basuh. Basuh motor. Basuh motor. Okey, ni anak aku, Zufaris. Itulah guys. Macam aku cakap tadi, aku harap info ni berguna lah untuk korang. Tapi memang berguna pun benda ni. Penat babe. Motor yang didaftarkan di Malaysia, motor nombor plate Malaysia, tak boleh stay dekat Singapura lebih daripada 18 jam. Okay. So guys, see you guys next vlog. Bye. Bye-bye. Jumpa, bye-bye. Bye-bye. Love you. Tana.